Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia beserta rombongan. Kemudian dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Koperasi dan UMKM, utamanya kepada Bapak Menteri Pak Menteri atas berbagai kebijakan dan dukungan. Terima kasih banyak juga kepada KPI, terima kasih banyak Pak atas supportnya yang telah memberikan modal, kemudian bantuan pendampingan program Desa Devisa. Yang saya hormati Ketua Koperasi Produsen Gunung Luhur, Bekah, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang disebut Bank Eksim. Arahan Pak Presiden kan dana perbankan untuk UMKM itu harus terus ditingkatkan. Kalau akses pembiayaan untuk UMKM itu terus kita perbesar, saya optimis kita bisa membangun ekonomi rakyat yang tangguh. Pelepasan ekspor perdana kopi koperasi produsen Gunung Luhur Berkah ke Saudi Arabia yaitu 18 ton per 2 miliar rupiah.